Assalamualaikum semua, bersama Datin Connie dijemput khas di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Datin Connie nak gosip-gosip sikit pasal macam orang luar negara tular video sajat cakap bahasa Inggeris dipuji netizen. Nur Sajat merupakan usahawan kosmetik sensasi yang dikenali ramai. Sajat sering menggunakan laman media sosial sebagai platform untuk menarik perhatian dari netizen. Rata-rata netizen suka melihat telatah Sajat di TikTok di mana dia sering membuat live bagi menghiburkan pengikutnya di situ. Sajat dikenali dengan perangai yang masuk air yang membuatkan ramai gemar memasuki apabila dia melakukan live di TikTok miliknya. Setiap kali menonton live Sajat, ada saja lawak yang dibuatnya sama ada mengenai isu semasa ataupun apa-apa perkara yang terlintas di fikirannya yang dapat dijadikan topik bualan. Baru-baru ini tular satu video yang dimuat naik di laman media sosial TikTok milik Nur Sajat Legacy Mai yang meraih perhatian ramai. Video berkenaan kini mendapat jumlah tontonan sebanyak 61,000, tanda suka sebanyak 1,635 dan sebanyak 34 komen. Di dalam video berkenaan memaparkan Sajat meluahkan kepada rakan sekerjanya dalam bahasa Inggeris mengenai teman lelaki terbaru yang baru dikenalinya itu. Dia berasal dari Melbourne. Saya kenal dia dari satu aplikasi, kemudian saling mengenali dan pernah berjumpa dengannya sekali. Kemudian dia kembali semula ke Melbourne, kata Sajat. Kami belum rasmi sebagai pasangan kerana kami baru sahaja berjumpa dan mengenali satu sama lain. Tapi ianya adalah petanda yang baik bila dia masih lagi menghubungi saya dan mesej saya, tambah Sajat. Rata-rata netizen kaum kagum mendengar bahasa Inggeris yang digunakan Sajat itu. Mereka juga mengatakan bahawa tidak kisah walaupun ayatnya terbalik atau tidak kena, asalkan ramai yang faham sudah memadai. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Cikihah nak pesan sikit ni. Rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. Hati-hati ya nak pilih kesahihannya. Kami tak pula nak bertanggungjawab. Cikihah suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.